mungkin terakhir. Barang-barang, barang. Barang kita share sama anak-anak. Ah, betul. Foto. Mana Bebo? Ayo foto. Foto. Regresi 04 1 OP Yato Peri Fatullah Andre Saudi Bayu Selamat Gogo dari lead up Persema 05 ada Ek Aku Supriyadi Sugeng Siswanto Darsono Bulit Binarto Mano Soki Dikit Bian Ardiansyah Daryono Nuroso, Nur Cino, Ahmad Rifai, Sotong.
Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Kali ini partai final Tombo Cup antara Rekreasi 04 melawan Persema 05. Ya, sebentar lagi kita saksikan pertandingan antara Regresi 04 melawan Persema 05 dalam pertandingan Tombo Cup tahun 2019. Nampaknya ketua tim sedang melakukan berdoa agar berlangsungnya kelancaran pertandingan pada partai final pada sore hari ini yang cukup cerah. Sebentar lagi kita saksikan kick off babak pertama. Ya, kita saksikan kick off babak pertama. Ada Bayu di sana, dipatahkan oleh Yatno. Siap, no. Umar kemana Norcino? Norcino mencari kawan. Ke depan saja Norcino. Masih jauh dari bikin nomor punggung 8 menghasilkan tendangan gawang untuk Regresi 04 yang akan diambil oleh
Karyanto pemain tinggi kali ini langsung ke tengah dari wasitnya Umar Hidayat. Boki kejar gelung di sana mencari kawan, patahkan oleh Nurcino, menghasilkan lemparan ke dalam mulut. Regresi 04 kali ini namanya Andre di mana bola oper ke Saudi. Saudi dibuang saja, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persema 05. Ada Paro kali ini mengeksekusi lemparan ke dalam mencari kawan, langsung ke depan Paro. Ada Nurcino dipatahkan oleh Andre ke depan, langsung Andre. Ada daya dipatahkan oleh Ampong ke depan, langsung masuknya pada dingin, dibayang-bayangi dua pemain kali ini. Ferry Budiman masih lima bola, Ferry Budiman mengejar bola, oper kepada Rizky, masih Rizky, lima bola, bayang-bayang oleh Budi, dipatahkan oleh Budi. Nampaknya terjatuh kali pemain dari Regresi 04 dan Persema 05. Menghasilkan tendangan bebas untuk Regresi 04 yang akan dieksekusi oleh Karyanto, pemain handal kali ini, menimang-nimang bola. Aman gol, masih jauh dari gawang Eko Prawito, penjaga gawang Persema 05. Menghasilkan tendangan gawang saja. Mencari kawan di sana Eko Prawito, langsung ke depan Eko Prawito, masih kepada siapa, ada di kiri sana, dipatahkan oleh Selang, masih Selang mencari kawan. Selang oper kepada Bayu Tombel, Bayu Tombel dipatahkan oleh Yato, masih Bayu Tombel lagi. Ada Saudi dipatahkan oleh Nurcino di kiri sana, dibayang-bayang oleh Selang, masih Selang oper dari Tadianto. Ada Tian, bola lebih tinggi dari oper kepada Abdul Ocogan ke depan. Ya, ada kawan di sana dipatahkan oleh Agus Supriyadi. Ada Liano ke depan, patahkan oleh Karyanto. Karyanto ke depan, jauh Karyanto. Maksudnya pada Rizky. Ada Agus di sana, membayangi Rizky. Bulit kali ini. Opong, seru ke depan, langsung. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Ada Saudi di sana, Saudi melihat kawan, mencari kawan di sana, Komek ke tengah, patahkan oleh Ompong. Ada Karyanto di sana, Karyanto menyindir bola. Karyanto, ternyata dia ada kawan. Bola meninggalkan lapangan saja, menghasilkan lemparan ke dalam. Nurcino ke depan. Ada Andre di sana, Andre, dia ada kawan di sana, Agus. Ke depan Agus, dipatahkan oleh Saudi. Dari Saudi, percaya oleh Saudi. Saudi, ambil ke Rizky, masih Rizky. Dimana oleh Agus, ambil ke Kumai, masih Kumai. Percaya kepada Kumai. Ke tengah, ada gol di sana. Ternyata terjatuh, bukan pelanggaran kali ini. Nampaknya handball, tendangan bebas untuk Regresi 04 akan diambil oleh Sahudi, pemain kecil berbakat dari RT 04. Menimang-nimang kali ini Saudi, tembak langsung, masih membentur pagar dari Persema 05 yang cukup kuat kali ini. Ada Tian di sana, Tian otak adik, dibayang-bayang oleh Kemen, masih Tian. Salah pengertian, nomor kepada Rizky Kemen, sayangnya masih ada dalam dekatan kiper Eko Prawito. Menimang-nimang bola, langsung ke depan Eko Prawito, maksudnya kepada dingin, tapi lebih dekat dengan Batu Ocogan. Dibiarkan saja keluar, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Regresi 04. Batu Ocogan melihat kawan. Ada Saudi di sana, dibayang-bayang oleh Tian, masih Tian mencari kawan. Lihat no. Oper ketian, dipatahkan oleh Kemek. Saudi, masih Saudi. Ada Tombel, Tombel melihat kawan Tombel, dipatahkan oleh Yatno. Andre Giovanni kali ini, Andre ke tengah.
maksudnya berakemai dibatalkan oleh Ompong. Daya Dasote Yahur masih lemah dimulai bola bergulir. Cukup mudah untuk kiper Eko Pralito, kiper yang cukup seksi kali ini. Penjaga gawang handal ke depan. Jauh kali ini ada dikit di sana, dibayang-bayangi oleh selang. Dibiarkan saja keluar, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Regensi 04. Karyanto kali ini melihat kawan, oper ke tengah. Ada Gogom di sana, Gogom kontrol yang cukup baik kali ini. Gogom oper kepada Dayat, masih Dayat melihat kawan. Tunggal ada di sana, dibayang oleh Ompong. Rizky masih ada Tian di sana. Tian mencari kawan. Tian masih Tian gocek aja di sana. Tian oper ke tengah, ada Ompong. Oh salah, miss komunikasi kali ini. Ompong kemai ke tengah. Ya ada kalau dibatalkan oleh Ngadiman ke tengah. Maksudnya kepada dalam dekapan kiper Persema 05 Eko Prawito. Nimbang bola langsung ke tengah kali ini. Ada masuknya pada dikit, tapi lebih tidak bisa. Nyaris saja gawang Regensi 04. Keluar menimang-nimang bola, mencari kawan di sana. Langsung ke depan, maksudnya pada Saudi, namun cukup jauh. Ada Bro oper pada Tiat. So skill yang cukup bagus kali ini dari Tiat. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Bulit mencari kawan. Bulit jauh ke depan. Bulit tiada kawan di sana, dipatahkan oleh selang, dibuang saja oleh Fatullah Cogan, menghasilkan lemparan ke dalam. Persema 05 ke depan saja, patahkan oleh Tombel. Masih Ngadiman, bayang oleh Kemek. Ada Ompong di sana. Ompong, direbut saja oleh Kemek kali ini. Namanya Hengsbal. Tendangan bebas untuk Persema 05. Kali ini Ompong yang akan mengeksekusi tendangan bebas. Mencari kawan Ompong, langsung ke depan Ompong. Maksudnya pada dingin, dipatahkan oleh Glower. Ada Rizky di sana, Sero ke depan aja, Sero. Ada Ngadiman, ke dingin lagi, masih dingin. Oh, terlihat sih kurang baik di Sero. Keluar saja oleh Andri Gumpani, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persema 05. Saudi di sana mencari kawan. Saudi patahkan oleh Ompong, tendangan yang kurang. Rizky mencari kawan, tendangan yang sangat melenceng jauh dari Kemek. Tendangan gawang saja untuk Persema 05. Mencari kawan di sana, ke depan langsung Eko Prawito, maksudnya pada Nur Cino, namun bola lebih jauh, dikatakan oleh Andri Giovanni. Kawan kepada Kemek, ada Gogom di sana. Gogom Tombel mencari kawan. Tombel, ada Ngadiman. Selalu di sana mencari kawan, over kepada Kemek. Masih Kemek mencari kawan, ke belakang saja ke Karyanto. Bola masih jauh dari kawan rupanya, dan lebih juga dari dekapan Eko Prawito. Penjaga gawang dimulai ke depan, maksudnya pada dikit, namun masih banyak back yang back
dan striker handal bikin dari Persema 05 tapi belum membuahkan hasil yang sangat baik kali ini. Taufik memegang bola ke depan langsung, ada tumbal di sana, tumbal bayam yang bagus, tumbal bola meninggalkan lapangan saja, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Regensi 04. Ada tumbal di sana, tumbal patahkan oleh Bulim, ada Kemek, masih Kemek mencari kawan, Kemek bayang-bayang oleh Tian, mencari kawan Tian, otak-atik Tian, mencari kawan Tian di sana. Over kepada Hadiman, nampaknya pada Yatno, dipatahkan oleh Gogom mencari kawan Gogom. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Regensi 04. Gogom ada tombol di sana, tombol mencari kawan, tombol shooting langsung. Oh, ternyata masih lemah dan masih melenceng jauh dari gawang Eko Prawito. Penjaga gawang yang cukup handal kali ini dari Persema 05. Menimbang-nimbang bola kali ini, mencari kawan di sana. Ke tengah langsung jauh kali ini. Siapa yang menuju? Dipatahkan oleh Andre Giovanni. Ada tombol di sana, tombol. Yatno. Oh, tiada kawan di sana. Ada Andre, over kepada Gogom, masih Gogom, over kepada Dayat kali ini, Dayat, masih Dayat, dibayang-bayang oleh Nur, direbut saja bola dari Nur. Oh, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Regensi 04. Pendek saja, ada Saudi, over ke Gogom, oh, masih membentur. Handsball menghasilkan tendangan bebas untuk Regensi 04 yang akan dieksekusi oleh Karyanto, pemain tinggi, masih menata bola. Abang-abang robek gawang dari Eko Prawito, menimbang-nimbang bola, langsung saja yang cukup bagus kali ini, permainan yang sangat cantik, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Regensi 04 yang akan diambil oleh Saudi. Mencari ke Saudi, langsung saja Saudi. Pergantian pemain set masuk ke Rifai nomor 29, keluar Saidin nomor 33. Kedudukan sementara Regensi 04 unggul 1 poin dari Persema 05. Gol yang sangat cantik Yatno ke depan. Oh, tidak ada kawan di sana. Andre hanya membiarkan bola keluar, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Regensi 04. Jauh ke depan. Oh, ternyata lemparan yang kurang bagus dari Andre Giovanni. Nur Cino mencari kawan, langsung ke depan. Maksudnya pada Paib. Masih di sana. Oh, Rifai sudah terjebak jebakan offside dari Regensi 04. Mencari kawan Karyanto. Ke depan Karyanto. Maksudnya pada Gogop. Masih Gogop. Ada Obong. Seru saja ke depan. Nurcino. Masih Nurcino. Ke depan saja. Maksudnya pada Rifai. Namun dipotong oleh Andre. Ada Kemek, dibayang-bayangnya oleh Yatno. Gogop, over kepada Andre.
Andre ke depan. Ada Daya di sana yang dipotong oleh Omkong. Ada Digit dipotong oleh Glower kali ini. Dian mengejar bola Dian. Oh, disambut saja oleh Rizky dan dibuang oleh Mary Budiman, pemain penyiru handal dari Regensi 04 menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persema 05. Bulit mencari kawan. Oh, bola ternyata double. Ulang langsung di depan, ada di sana Digit dibayang-bayang oleh Patuhan, langsung Tian dibuang lagi oleh Ferry Budiman, pemain berambut jagung teratal-teratal nomor punggung 18, penyiru handal dari Regensi 04. Lemparan ke dalam, bulit ke depan, ada Rifai di sana, dibayang oleh Flower. Jatuh, ada Osero saja, ada Osero. Oh, ternyata ada. Kartu kuning pertama untuk Agus Supriyadi, nomor punggung 5, pemain Persema 05 yang cukup baik kali ini mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit. Tendangan bebas Al-Guju Karyato Clover menimbang-nimbang bola langsung saja dia ada di sana pada melalui ada Clover ada berapa ada dia di sana bulit masih bulit bagaimana ternyata ada Tian bulit apa seru di depan ada Yato seru keluar oleh Sahudi nampaknya terjatuh hal ini medis tolong medis pemain yang sangat bagus dan mempunyai skill yang sangat baik dari Regensi 04 nampaknya ditandu keluar. Lemparan ke dalam, bulit mengambil, ada Waniman. Bola bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Persema 05. Bulit sebagai Al-Gujus kesekian kalinya sebagai lemparan yang cukup kuat ke depan saja. Ada Yato dibatalkan oleh Patuo. Turcino langsung tapi masih jauh dari gawang. Taufik penjaga gawang junior dari Regensi 04 menghasilkan tendangan gawang saja ke depan. Ada keluar maksudnya pada pemain dipatahkan oleh dia namun tadi dekat dengan Patu berdekat saja Agus bulit pahit tidak ada kawan di sana langsung seru di depan Omkong Najiman kali ini masih Najiman kemek masih kemek di sana ada kemek Patu coba seru di depan rupanya berbenturan terjatuh kali ini pemain dari Regensi 04 medis tolong medis tuh nampaknya berbenturan dengan Omkong nomor punggung 31 palang pintu dari Persema 05 ini berbenturan dengan tumbal pemain Regensi 04 berambut gondrong nomor punggung 7 untuk official tolong mundur di belakang garis mas terima kasih Gogom di sana ada Gogom siut saja oleh Andri Govari masih jauh dari sasaran
Eko Prawito timang-timang bola mencari kawan. Eko Prawito langsung ke depan, jauh saja kali ini. Maksudnya pada main dipatahkan oleh lawan. Padua juga ke depan saja, ada bulit di sana. Bulit, wow, terjadi duel. Lemparan ke dalam saja untuk Regrins 04. Kemek mencari kawan. Oh, nampaknya lemparan yang kurang bijak dari Regrins 04. Kulit. Kemek di sana masih kemek mencari kawan. Kemek. Pilih yang cukup bagus dari Kemek. Potong oleh Yatmo mencari kawan. Otakan dikulih Yatmo dibayang-bayang oleh Saudi. Oh, masih Yatmo. Oh, dipatahkan saja oleh Ferry Budiman. Palang pintu dari Regrensi 04 berambut jagung menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persema 05. Oh, namanya lemparan yang kurang bijak lagi dari Persema 05. Jauh saja keluar, maksudnya pada Rizky. Bayang oleh Bulit, patahkan saja oleh Bulit. Rizky Nurcino, terjatuh kali ini Nurcino. Pahit, masih pahit. Pahit mencari kawan pahit. Taktik yang cukup bagus dari pahit. Ada Yatno. Miskomunikasi kali ini antara Yatno dan pahit. Ternyata Nurcino namanya terjatuh. Yo, medis. Nampaknya Nurcino harus dipandu keluar karena berbenturan dengan Rizky nomor punggung 12 kali ini. Lemparan ke dalam, lawar jauh saja lawar, maksudnya bermain dipatar oleh Yatno. Ambil Saudi, ada Yatno lagi, Yatno. Tiada kawan di sana, dia berusaha untuk mengejar bola. Namun dibayang-bayang oleh Gogok. Ditendang keluar saja oleh Gogok, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persema 05. Tian mencari kawan di sana, Tian. Langsung saja Tian, tidak ada kawan di sana. Selang seru ke depan, ada Daya di sana, dipatahkan oleh Taro. Andre Giovanni ke depan, tidak ada kawan di sana. Agus, masih Agus. Agus ke depan, dipatahkan oleh Saudi. Kemek kali ini masih kemek. Terjatuh kemek, tapi bukan pelanggaran kali ini. Agus masih mencari kawan ke depan aja Agus. Patahkan oleh Yato Klower. Palang pintu dari Regrensi 04. Lemparan ke dalam saja. Jauh saja Kulit. Tidak ada kawan di sana, dipatahkan oleh Fatullo. Nomor punggung 2. Bola mas, bola. Lemparan ke dalam untuk Persema 05. Nurcino ke depan, dipatahkan oleh Gombel, menghasilkan tendangan penjuru untuk Persema 05. Apakah akan menyamakan skor kali ini dari tendangan penjuru? Agus Supriyadi menjadi algojo tendangan penjuru kali ini. Tendang langsung Agus, namun bola sudah meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Regrensi 04. Skor sementara masih 1-0, Regrensi 04 masih unggul dari Persema 05. Keluar mencari kawan. Jauh saja Klower, ada Tumpel di sana, patahkan oleh Nganiman, ada Obok, seru di depan Obok. Nganiman lagi berduel dengan Saudi, Kemek, ada Rizky, masih Rizky mencari kawan, utama di Rizky, Obok kepada Kemek, langsung ke tengah, ada Tumpel di sana, masih Tumpel mencari kawan, Rizky,
Wow, ternyata handsball dari Persema 05, jarak yang cukup berbahaya untuk gawang Eko Prawito. Apakah menambah poin dari Regensi 04 kali ini? Sang Albudu Sahudi, nomor punggung 8 pemain yang cukup berbakat kali ini. Ancang-ancang sepi langsung, masih membocor pagar dari Persema 05. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Agus cobaan kali ini, batu cobaan tembak langsung, ada dari Manalo, nampaknya sudah terjebak offside tadi. Pemain kecil mungil Budi berbakat dari Regensi 04 Dayat sudah terjebak offset. Eko Prawito jauh ke depan. Eko Prawito ripain, masih pahit ditanya panggil selang buang lagi, selang ada yang buang lagi, bola semakin jauh meninggalkan lapangan pesanggerahan. Hasilkan lemparan ke dalam luper Persema 05. Bola nih kok double. Oh, terlewat. Flower zero ke depan aja, Flower. Ada daya di sana, daya berusaha mengejar daya. Patah oleh Paro. Paro zero ke depan Paro. Ada Dikin di sana, Dikin. Daya belakang oleh Tombal, masih Tombal, Tombal. Kemek. Gogo mengalami ini ke tengah, ada Tombal di sana, oper kepada Saudi. Saudi patahkan oleh Oba. Nampaknya pelanggaran. Ombong mencari kawan Ombong, tendang langsung Ombong. Oh, cukup berbahaya dari Regensi 04. Nampaknya cukup serius tadi berbenturan dengan penjaga gawang Regensi 04. Nur Cino, pemain handal nomor punggung 7. Kembali bagus lagi, lihat zero di depan, keluar jauh di sana, ada Kemek patahkan oleh Ombong. Ombong pada Yatno, Yatno mencari kawan, Yatno, Yatno dipatahkan oleh Batuwa Dogan, zero saja keluar bola, menghasilkan lemparan ke dalam. Paro, Paro lempar ke depan, Paro zero oleh Andre, ada Paro lagi, Paro mengecoh Kugo, berusaha mengejar Kugo, patahkan oleh Tombal, berusaha mengejar Paro, oper kepada Dayat, Ombong membayang-bayang di sana, ada Dayat, oh, bola belum meninggalkan lapangan, masih Ombong, Ombong, mengocak aja Ombong, Ombong, masih Ombong, bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persema 05. Jauh saja Ombong, ada dikit di sana. Handsball di Regensi 04, tendangan bebas. Yatno ke depan, karena coba karena siapa langsung berkawan kiper Taufik Rohman, cukup dingin saja tendangan dari Yatno kali ini. Timo Timampura jauh ke depan, ada Kemai di sana, lebih dekat dengan penjaga gawang Eko Prawito. Eko Prawito, masih Eko Prawito mencari kawan. Timo Timampura jauh ke depan, Eko Prawito ada dingin di sana, bayang-bayang oleh Andri.
Sudah saja ada Pahit mengejar bola. Zero lagi Andre Giovanni, tukang zero handal Paro. Salah pengertian dari Paro tadi. Sahudi patahkan oleh Yatno. Patwa juga berusaha mengejar tapi dibiarkan keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam gunung. Regresi 04 selang, eksekusi selang ke depan jauh. Ada Saudi di sana yang cukup Madiman. Seru ke depan Madiman. Ada Tia di sana bayang-bayang oleh dua pemain. Seru ke depan lagi ada Nur Cino. Seru ke depan Nur Cino. Majunya pada siapa? Ada tinggi di sana bayang-bayang oleh Andri Giovanni. Andri Giovanni sudah ke Gogot. Gogot. Gogot berusaha mengejar lagi. Gogot masih Gogot. Over kepada Dayat. Masih Dayat. Berlewat dari Paro. Seru ke depan Paro. Tidak ada kawan di sana. Seru lagi. Selang. Gogot masih Gogot. Gogot pada Andri Giovanni. Membentur pemain Persema 05 menghasilkan lemparan ke dalam bagi Regensi 04 lower. Lemparan yang cukup jauh lower. Patahkan saja oleh Hompong. Sudah lagi oleh lower. Pahit di sana Pahit. Over kepada Yatno. Yatno. Yatno mencari kawan. Membentur pemain dari Regensi 04. Tendangan bebas Persema 05. Agus Supriyadi menjadi Al-Fujo. Tendangan bebas kali ini apakah membuahkan hasil gol? Masih Monsipal bintang gelap. Junior Regresi 04 kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Langsung keluar ke tempat jauh. Ada Rizky di sana. Rizky sundul. Rizky dipatahkan oleh Pulit. Hompong. Hompong melihat kawan. Zero ke depan. Namun kurang bagus. Ada Ngadiman di sana. Ngadiman mencari kawan. Ngadiman. Pelanggaran kali. Tendangan bebas bagi Persema 05. Hompong siap menyiru kali ini. Hompong melihat kawan dipatahkan oleh kawan. Ada Dayat di sana. Dayat kembali pada pemain. Salah pengertian. Dian patahkan oleh kawan lagi. Oh nampaknya bola lebih keras meninggalkan lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persema 05. Dian mencari kawan. Jauh saja Tian ada tinggi di sana dikawal oleh Gogong dan selang menghasilkan tendangan penjuru untuk Persema 05. Tendangan penjuru yang dua kalinya kali ini. Apa ruangan dari gol? Langsung ke depan. Ada kawal di sana. Gogol masih Gogol. Patahkan oleh Gadungan. Seru saja Andri keluar menghasilkan lemparan ke dalam gunung Persema 05. Bola tolong dibantu dicarikan ke depan saja. Tidak ada waktu. Kesalahan yang kurang baik. Penalti. Aduh, gawat, bahaya, sungguh bahaya. Siapakah Al-Bubu dari Persema 05 kali ini kesalahannya kurang baik dan mengancam keunggulan dari Regensi 04. Al-Bubu kali ini ada Agus Supriyadi. Apakah akan gol? Berjalan bola. Oh, namanya pemain biarkan untuk mundur lagi jarak dengan antar pemain.
Nasional belum bisa menyamakan kedudukan babak pertama telah usai. Poin sementara masih 1-0, regresi 0.